silakan. Bapak Bupati Kabupaten NJ beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Ekrana Jam Kabupaten NJ di tempat acara. Bapak di surga, kegiatan pameran seni rupa tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur ini
Kami akan memulainya dari hari ini, tanggal 20 Oktober tahun 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober tahun 2021. Anugerahkan kepada kami kekuatan dan kesehatan, dan juga kami menyerahkan Bapak Bupati beserta seluruh jajaran di Kabupaten Ende dan juga seluruh karyawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende yang telah bersedia menerima kami. Berkati kami semua Bapak, baik kami dari provinsi maupun di Kabupaten Ende, agar semuanya dapat menyatu dalam kegiatan ini dengan penuh cinta kasih. Berkati seluruh seniman-seniman yang ada di Daratan Flores yang telah membawa hasil karya mereka untuk dipamerkan ya Bapak. Kiranya pameran ini bermanfaat bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, terkhususnya bagi masyarakat di Kabupaten Ende. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, dengar dan sahut doa kami, mengampuni dosa salah kami yang banyak. Hanya di dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus, kami serahkan seluruh permohonan kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami sampaikan kepada yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili Bupati Ende. Yang kami hormati Kepala UPTD Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Kurator Seni Rupa dari Yogyakarta, Bapak Gus Indarto. Yang kami hormati Ketua Dekranasda Kabupaten Ende, Ibu Mastuti Jafar. Yang kami hormati pimpinan organisasi perangkat daerah. Yang kami hormati Kepala Dinas PDK Sedaratan Flores, lembaga atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan Bank NTT Cabang Ende, Bapak Frans Budi. Yang kami hormati para peserta pameran Sedaratan Flores Lembata, singkatnya Bapak Ibu undangan yang kami hormati pula. Dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, acara pembukaan pameran seni rupa tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur hari ini Rabu tanggal 20 Oktober 2021 dimulai. Seluruh rangkaian acara kita akan kita awali dengan mendengarkan laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala UPTD Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Dr. Agus Sofian Kurniawan MM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat dan terkasih, Bapak Bupati beserta Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Ibu Ketua Dekranasda Kabupaten Ende, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende, Pimpinan Kantor BPD NTB Cabang Kabupaten Ende, yang saya hormati juga teman saya seniman kartunis ekspresionis Bapak Gus Sanjaya Indarto yang sengaja hadir dan kami hadirkan datang dari Yogyakarta, dan seluruh dan segenap insan pers, media cetak dan elektronik serta peserta pameran seni rupa Sedaratan Flores tingkat provinsi tahun 2021 yang kami kasih.
Izinkan saya membacakan laporan kegiatan pameran seni rupa sederhanan Flores tingkat provinsi tahun 2021. Pameran seni rupa adalah kegiatan untuk menyajikan karya seni rupa agar dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Langkah strategis guna pendukungan dan pemanfaatan kesenian terutama di bidang seni rupa. UPTD Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan pameran seni rupa tingkat provinsi tahun 2021 di UPTD ini dengan mengambil judul Bebas Berbatas, yang artinya kita dari masa situasi PPKM yang menerima level 1 sampai dengan 4 tiba-tiba dengan menurunnya level, kita memanfaatkan ruang penurunan level ini. Namun setelah kami diizinkan, ternyata naik lagi levelnya. Levelnya kembali lagi. Kemarin sempat kami tanggal 18 menuju ke ND ini tanpa swab mau PCR maupun antigen. Setelah kemarin saya menyelesaikan lokasi ini bersama teman-teman tim, ternyata ada edaran lagi keluar wajib PCR dan antigen. Artinya kegiatan kami ini tetap memakai prokes COVID yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya terima kasih Bapak Kepala Bidang. Semoga kegiatan-kegiatan bisa bersinergis dengan UPTD di Taman Budaya. Dan rencana yang kami bicarakan dengan Ibu Kepala Dinas, yaitu saya akan meminta kegiatan pagelaran kesenian daerah yang Ibu Kadis rencanakan eventnya, kami masuk satu kegiatan yaitu pagelaran kesenian daerah level tingkat 1. Ini kami berharap bidang kebudayaan selalu bersinergi dengan kami, dan saya minta selalu dengan Ibu Kadis selalu menyiapkan eventnya supaya kami juga tanggal 26 ini ada pesta dan alokasi khusus di Jakarta akan saya perjuangkan untuk masuk dalam kegiatan ini. Kegiatan pemerintahan seni rupa sederatan Flores tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dimaksud untuk peningkatan kreativitas dan produktivitas karya seni rupa serta memberikan apresiasi yang tinggi bagi perupa di Nusa Tenggara Timur. Tujuannya untuk mendapatkan apresiasi dan tanggapan yang maksimal baik itu oleh masyarakat umum bahkan pecinta seni rupa yang mengunjungi pameran yang dilaksanakan ini, sekaligus bertujuan menyebarkan pengetahuan seni rupa demi kemajuan seni rupa. Untuk itu kami sudah menjadwalkan juga untuk kemarin bersama Ibu Kepala Dinas menjadwalkan para pelajar, kami jadwalkan untuk setelah pembukaan ini di atas jam 12 sampai jam 6 sore kami peruntukkan kepada pelajar-pelajar yang ada di kabupaten ini. Menumbuhkan kemampuan para perupa juga masyarakat pecinta seni rupa untuk mengapresiasi karya-karya para peserta pameran ini serta proses regenerasi seniman rupa untuk masa depan. Kabupaten Manggarai 2 orang, Kabupaten Manggarai Barat 1 orang, Kabupaten Lembata 1 orang, serta 14 karya teman-teman perupa dari Kota Kupang. Demikian laporan Ketua Panitia. Selanjutnya saya mohon Presiden Bapak Bupati Ende sebagai wakil
yang mewakili Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bisa membuka dengan resmi kegiatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, Salam Sarva, Salam Kebajikan, Salam Budaya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sepatah dua kata dari perwakilan seniman ini dari Pera Patiak pada Bapak Valentinus Regu, kami silakan. Gubernur NTT dan Wakil melalui UPT Taman Budaya. Yang terhormat, yang kami banggakan Bapak Bupati Ntt beserta Ibu. Yang terhormat Ibu Negra Nasda Kabupaten Ntt. Yang terhormat Kurator Seni Rupa dari Jogja Bapak Kus Pendato. Yang kami banggakan, yang kami kasih teman-teman seperjuangan, teman-teman yang berdarah-darah memperjuangkan seni rupa untuk NTT, hari ini kita memamerkan karya seni. Mewakili teman-teman, kami berharap karya kami ini seni kehujanan, seni kepanasan. Kami berharap ada sesuatu melindungi mereka, yaitu galeri-galeri di tempat-tempat terpencil dengan cara yang sederhana. Yang pertama itu, yang kedua, berkelanjutan event ini. Karena karya kami bisa menjadi nilai ekonomi kalau event ini berkelanjutan. Salah satu hal itu saja, mari kita terus berjuang. Terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti kuratorial dari Bapak Gus Sanjaya Inato, kurator seni rupa dari Yogyakarta. Apapun yang setiap berjalan ada di sekitarnya. Yang kedua, niroke, menirukan.
menyuruhkan adalah sebuah habit atau kebiasaan yang sifatnya naluriah bagi semua makhluk termasuk manusia. Yang ketiga adalah nambahi. Nambahi adalah bagian dari kreativitas manusia. Tiap manusia memiliki kebudayaan ketika dia sudah memulai nambahi apa yang sudah ada di jalan di sekitarnya. Dan saya kira dunia sinema pun dalam lingkup yang kecil juga melakukan hal itu. Teman-teman sinema di sini tidak sekadar menjadi pelaku budaya kalau pekerja seni, tetapi juga melakukan budaya. Mereka, teman-teman ini adalah berupaya untuk meneruskan budaya yang ada di sini. Mungkin tidak langsung kebudayaan lokal yang akan diserap, tapi mereka seperti yang dikatakan tadi, nambahi. Nambahi adalah bagian dari kreativitas, dari inovasi yang terus bergerak dan menggerakkan kebudayaan yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa diapresiasi, dan karya-karya ini adalah karya yang sangat penting menurut saya untuk hari ini. Artinya, Nusa Tenggara Timur mungkin belum banyak diserap kebudayaan masa kini, ya. Tetapi ketika saya melihat karya-karya di sini, luar biasa. Ada karya drawing atau gambar, ada karya lukis, ada karya patung, ada karya kerajinan, dan saya kira semuanya memperlihatkan ada kreativitas. Ada upaya untuk menambahi yang menjadi bagian dari upaya untuk menyusir, mendinamisasi kebudayaan. Mudah-mudahan itu bisa diapresiasi, dan aplaus untuk teman-teman seniman dan kita semua. Saya kira ini akan berpanjang kata. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi bagian penting untuk melakukan literasi atau pencerdasan bagi semuanya, mulai dari anak-anak hingga kita yang sudah dewasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan tertulis Gubernur Nusa Tenggara Timur yang dibacakan Bupati Ini Dr. Ramus Haji Jafar Haji Ahmad, Magister Manajemen, sekaligus membuka kegiatan pameran seni rupa tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur secara resmi. Kesenian lain.
bagi seorang seni rupa meninggalkan ataupun mengikuti pameran adalah langkah yang sangat penting, sebab dengan melalui pameran seniman dapat menjalin hubungan yang luas dengan masyarakat, termasuk dengan kritikus ataupun kolektor. Hubungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan batas karya yang sang seniman pameran seni. Bertema bebas terbatas ini menyewatakan ide kreatif para seniman agar dapat bebas dalam berkarya seni di tengah pandemi COVID-19. Dan kegiatan pameran ini bertujuan untuk kepentingan pembinaan nilai-nilai pelestarian dan pengembangan hasil karya seni yang dimiliki masyarakat, yang diharapkan sebagai sarana interaksi, apresiasi, prestasi, dan sarana demokrasi. Hadirin undangan yang berbahagia, pemerintah provinsi melalui UPTB Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur menginisiasi kegiatan pameran seni rupa tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur dan mengundang tidak hanya masyarakat kolektor lukisan, penggemar lukisan, tapi mengundang seluruh pelajar se-Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten ini. Hal ini pastikan sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan menginspirasi generasi muda untuk mencintai dan menekuni seni rupa sehingga melahirkan perupa-perupa art. Memfasilitasi para perupa daerah untuk ikut partisipasi pada pameran ini merupakan salah satu inovasi dalam pembinaan platform digital dalam memasarkan karya seniman daerah. Mau tidak mau, suka tidak suka, para seniman daerah harus mengikuti perkembangan IT dan tetap bisa bertahan. Sebaik saya berharap hubungan seluruh pokret, khususnya para donatur, penyimpan seni, cadangan perbankan, dan delegasi untuk menuju pameran dan beli karya serupa sekaligus sifat kegiatan kami di Insidentia. Hadirin undangan yang berbahagia, demikian dapat saya sampaikan. Saya ingin mohon berkat Tuhan yang Maha Esa dan kebetulan saudara-saudara sekalian kegiatan pameran musim rupa ini tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 di Kabupaten Tanggal 20 sampai dengan 22 Oktober 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam, Sampai, Salam Kebajikan, Salam Cetak Tiga Suna, Salam Budaya. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Tetangga, Victor Budi Asyo. Terima kasih. Kita berharap melalui kegiatan pameran ini akan memberikan apresiasi kepada karya seni.
Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten IND, yang kami hormati Kepala UPTD Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Ibu undangan, yang kami hormati para peserta pameran sedaratan Flores dan Lembatan, singkatnya Bapak Ibu yang kami hormati. Dengan mohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, acara penutupan pameran seni rupa tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur hari Jumat 22 Oktober 2021 dimulai. Kita awali dengan kesan dan pesan peserta pameran. Kami mengundang semua peserta seni rupa untuk bisa tampil ke depan. Selamat pagi. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Terima kasih untuk mempercepat waktu. Yang terhormat bagi kita semua, para dinas, para wisata Kabupaten ini, para TD kebudayaan di sini TD, Bapak Kabid yang ada di sini dan semua rekan-rekan pegawai dinas pariwisata dan budaya baik provinsi ataupun Kabupaten ini yang hadir di sini serta rekan-rekan teman-teman sejuangan seni rupa. Kesan kami seperti yang saya katakan dari awal bahwa ini adalah sejarah baru. Kembali lagi ke tangan dulu. Sejarah baru Provinsi NTT dan Kabupaten ND bahwa pameran seni rupa ini menjadi langkah atau tonggak perkasa untuk berlanjut ke depannya agar karya seni ini untuk pendidikan. Mari kita menggali bersama-sama yang belum digali, yang sudah muncul, mari kita angkat bersama-sama supaya bisa dikembangkan kembali dan kita bisa memanfaatkan itu untuk menggerakkan yang lebih besar lagi, karena masih banyak teman-teman ratusan di luar sana karya-karya seninya yang harus kita pamerkan. Oleh karena itu, maka kami ada saran sedikit, mohon izin bahwa kalau bisa setiap malam minggu di Taman Bung Karno kita buatkan sesuatu yang menggairahkan untuk memamerkan karya-karya yang ada. Terima kasih. Selanjutnya, penyerahan lukisan wajah Bapak Bupati ini karya Gabriel E.P. Kado Geno dari Kabupaten Nagekeo kepada Bupati ini dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Teman-teman semua, para hadirin undangan yang terhormat, sketsa yang dilukis oleh Adita Gabriel dengan resmi kami serahkan kepada Bapak Bupati ND, yang kami serahkan langsung kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND. Mohon diterima dan sedikit berbunyi. Lihat sini. Oke. Ibu, lihat sini Ibu sekali. Luar biasa dari pelukis
satu meja kita tempatkan paling pojok berangkat dan ada Gabriel ini sehingga paksakan. Dia terpaksa harus pulang kembali ke hotel untuk mengambil perangkat-perangkatnya itu, peralatan-peralatan untuk bisa melukis ini. Dan pada saat itu langsung didemonstrasikan, membuktikan bahwa ini bukan palsu. Kan ada karya-karya palsu itu. Sehingga beliau menyumbangkan pada saat itu bahwa Bapak Bupati, pada saat selesai pameran saya akan menyerahkan lukisan Bapak pada saat nanti, dan terbukti hari ini sudah diserahkan. Atas nama Bapak Bupati Enya menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas apresiasi ini. Ini adalah sebuah bentuk penghargaan yang sangat luar biasa mewakili teman-teman semua yang tadi sudah berdiri di depan. Tepuk tangan dulu. Kebudayaan
sekalian. Kenapa saya datang untuk mereka? Karena generasi mereka lah yang akan meneruskan kita-kita yang hari pada kesempatan siang hari ini. Bapak ibu sekalian yang saya kasihi, pada kesempatan yang baik ini juga beberapa harapan-harapan yang telah disampaikan kemarin melalui teman-teman kalian, maaf tadi yang berdiri di depan sini yang memberikan sambutan saat awal dan juga tadi testimoni, kami akan mencoba mengemas dan beberapa hal sudah kami kolaborasikan baik dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Ende bersama dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui UPTD Taman Budaya seperti yang sudah disampaikan langsung oleh Bapak Kepala UPTD kemarin ke depannya. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah tonggak awal dan sejarah baru, dan sejarah baru ini tidak bisa hanya selesai pada hari ini. Setuju Bapak Ibu sekalian? Tugasnya Bapak Kepala UPTD dan saya melalui Kepala Bidang Kebudayaan. Pada kesempatan yang baik ini juga, ya, tadi saya sudah sampaikan, sudah laporkan kepada Bapak Bupati bahwa kegiatan teman-teman saya akan ditutup pada hari ini. Beliau menyampaikan salam, titip salam hangat dari beliau bahwa beliau tidak bisa hadir dan melalui Tuanis untuk menyampaikan kemudian sekaligus bahwa kedepannya ya ruang ini akan dimanfaatkan baik dari perspektif pendidikan maupun dari perspektif kebudayaan ruangan ini. Sehingga pada kesempatan yang baik ini juga atas nama Bapak Bupati menyampaikan lima terima kasih kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara teknisnya dijabarkan melalui Kepala UPTD Taman Budaya Nusa Tenggara Timur atas pelaksanaan kegiatan ini, Ende dipilih dan memberikan nuansa baru kepada Ende khususnya Flores, khususnya kepada Ende khususnya dan Flores pada umumnya, bahwa tiga hari ini merubah nuansa ruangan ini menjadi ruangan seniman. Yang luar biasa, tepuk tangan dulu. Sehingga seketika juga dia hari ini terhipnotis. Guru-guru saya yang datang, kok ruangan ini kok jadi begini? Di situ mereka mulai merasakan sebuah nuansa baru. Tentu tidak mungkin mereka hanya melewati saja. Saya yakin Bapak Ibu menyaksikan guru-guru saya pasti lewat, betul ya? Sempat lewat ya kemarin mengunjungi anak-anak sekolah saya. Disinilah akan berubah juga mindsetnya bahwa oh ternyata sangat variatif dunia ini. Di kala dunia seni khususnya seni rupa ditampilkan, lihatnya bagus, semuanya bagus, tapi belum tentu kita bisa. Saya sedar seperti Gabriel itu kemarin dia pegang pensil dari saya. Pensilnya saya hanya kalau saja. Di situ Tuhan sudah memberikan talenta kita masing-masing. Dan itu harus kita syukuri ya. Mudah-mudahan ke depan ada beberapa saran dan rekomendasi. Misalnya pembentukan forum saya setuju sekali ya, secara akademisnya bidang kebudayaan Kabupaten Ende. Memang dengan pandemi COVID ini ya membuat kita itu maju mundur, tetapi kita punya spirit yang sama. Yang statementnya saudara saya tadi dari Luaria yang mengatakan bahwa secara baru meletakkan dasar itu menjadi spirit energy plus buat kita melangkah tidak perlu takut. Kalau kita melakukan sesuatu yang positif, tentu banyak sekali energi positif yang ada pada diri kita. Untuk itu kedepannya ya, biasanya kalau pada saat event kita beramai-ramai, tapi setelah itu kita lepas. Nah, itu perannya pemerintah untuk mengakomodir, mengemas demikian rupa sehingga karya-karya teman-teman sekalian itu tidak hanya dalam konteks pameran, tapi dalam konteks pemberdayaan itu.
mungkin kalian sebagai pelaku-pelaku seni rupa di NTT lebih umumnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dan yang saya cintai, ya, saya mohon, saya mau tutup, saya minta teman-teman sekalian seniman untuk berdiri tetap di atas panggung sehingga saya tutup bersama kalian. Silakan, mari. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dan yang saya banggakan, memang kalau di urusan-urusan seni itu kita bikin agak sedikit beda. Kenapa? Supaya saya punya kekuatan juga, kalau bersama orang seni itu memang punya kekuatan ekstra yang berbeda. Setuju ya? Setuju. Atas nama Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan juga atas nama Bupati ED dan juga kita semua yang ada dalam ruangan ini teristimewa, teman-teman saya yang berada bersama saya di ruangan ini, dengan memohon berkat Tuhan yang Maha Kuasa, saya menutup kegiatan pameran seni rupa tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tema Bebas Berbatas. Saya nyatakan ditutup dengan resmi.